seperti saya berada di negara luar, bukan seperti saya berada di Indonesia. Sebab apa saya kata begitu ya? Anda tengok desain jematan dia. Rozul Channel. Kita singgah sebentar sebab ada orang jual nanas di tepi jalan. Bapak saya ni dia penggemar makan nanas. Itu bapak saya. Kalau makan nasi kadang-kadang pun ada nanas juga dia. Inilah nanas dia kan. Ini memang betul-betul pure daripada kebun sendiri guys. Daripada kebun sendiri. Tak tahu berapa satu. Kita tengok berapa harganya dan kita tanya. Tapi nampak macam meliur lah, sedap lah. Dia rasanya dia jual tumpuk-tumpuk beginilah rasa sebab dia dah ikat kan. Dah ikat siap-siap macam ni. Kamera nak naik jadi malu. Oh ya. Nak balik dia malu. Ya ke? Kamera. Oh, ya ke? Berapa ni? Satu. 20,000 seikat. 10,000. Wow. Oh, 20,000. Oh. Sedar bang manusia. Ya. 20,000 satu ikat ya. Okay. Manis pasti ni pak. Manis ya. Baru panen tadi. Ini nanas apa namanya? Ya kita sih tak tahu. Pas perkis namanya biasa mereka bilang sih nanas madu. Oh, nanas madu. Ya. Boleh lah pak. Ambil lah dua. Bangkok ya. Tapi mau tengok dalam mobil macam ni nak macam mana nak letak nanti. Di belakang. Potong ininya kalau memang tak mau situ. Ya betul. Potong kepala ni kan. Ya, ini pendekkan, ya, ini pendekkan. Ya, ini pendekkan. Ini dah lepas ya ikatan. Ya lah pak, potong. Sama lagi lah bang. 4, 8. Bapak 40,000. Sampai 100,000 lah bang. Tanggung. Biar kita pendekkan. Yang sana masaknya. Ini masak juga. Ya. Biasanya bayangkan pisau kak. Pisau. Ya, biar ibu potongkan. Ya, potong. Yang mana lagi pak? Cukup. Cukup lah. Nah, ini? Ambil lah tiga. Ambil tiga lah. Tiga. Ada 12 apa? Biar dipotongkan pak. Bapak semua 60,000 kan? Ya. Nggak cukup pan 100,000 kak bang? Ya. Dua lagi tu, dua ikat. Masanya tadi sebab dalam mobil tu dah ramai orang kan? Nanti. Mobil bang, ramai orang. Nak sempit. Ya, balik ke mana? Nak balik balai. Balai Karangan. Tarik kan kak? Ya. Mobilnya sempit. Ya, mobil sempit. Ini cukup lah tiga ni. Ada kantung atau kantung ni? Bisa, pendek kan ya? Bisa, tak dilepas. Potong. Baru datang panen. Tak dilepas pun tak apa, pendekkan je. Ujungnya dipotong sedikit. Guys, 20,000 tiga biji ada yang 4 biji kalau yang kecil. Kalau yang kecil 5 kan? Kalau kayak itu kan isinya 5 ribuan. Ya betul. Kalau yang kecilnya 5, kalau yang besar-besarnya ada 3, ada yang 4 guys ha. Begitu guys ha. Manisnya guys ni, manis. Memang sedap lah ni guys. Mungkin rojak nanas. Hah? Rojak nanas. Rojak nanas guys. Okey guys. Nanti kita akan letak di dalam mobil tu. Kita ambil yang ni 3 ya. So, okay guys, kita dah tu. Tak, asalnya dipecahkan lah talinya. Talinya kita pecahkan. Tak, pecahkan. Pecah, bukakan terus. Bukakan tali. Kak, boleh pinjam pisau. Dia kena dipotongkan tali. Lepas tu susun sebiji-sebiji macam ni. Satu-satu macam ni. Ya. Tak, nak potong talinya je sebab kita nak masukkan terus sebiji-sebiji ke dalam ruang tu ya. Boleh. Bagi kat tu ya. Okey guys, kita dah beli nanas di sana tadi. Murah guys. Boleh lah katakan murah ya sebab satu ikat 20,000 sekitar kalau 20,000 RM6. RM6 4 biji ataupun 5 biji memang murah kan. Rezeki kan? Okay guys, apa-apa pun nanti kita lanjut lagi terus ke tempat yang kita nak tuju tadi guys. Okay, jom. Ok
Okay guys, alhamdulillah kita sudah pun bukan sampai di tempat yang kita tuju guys. Kita baru saja berehat dulu sebentar. So dari perjalanan kita daripada sana tadi, daripada Pontianak, kita nak terus ke sana kan, tapi kita berhenti makan dulu sebab sekarang pun sudah jam 4 sore guys. Bayangkan 4 sore kan, kita daripada Pontianak tadi dah jam 12 tak makan lagi. So sekarang kita nak makan dulu untuk berehat. Saya pun penat drive, bayangkan dah berapa jam drive, sudah 3 jam lebih drive. Makan pun belum lagi. So kita makan dulu di gerai Malin Kundang ni. Okey guys, jom lanjut. Kita tengok apa makanan yang ada. Inilah dia makanan-makanan yang ada. Lebih kurang kan, makanan nasi padang memang seperti yang kita tempoh hari waktu kita baru sampai nak pergi ke Pontianak tu kan. Ada tahunya, timun, telur, ikan gorengnya, ayam kan, pucuk ubi, ni semua ada kan. Wah, memang seru guys makanannya di sini dan banyak tempat duduknya. Okay guys, kita tengok dulu apa makanan yang ada. Dalam perjalanan kalau nak pergi ke Balai Karangan, bolehlah singgah di sini ya. Dan untuk cuba makanan nasi padangnya, so memang luar biasa, enak, rasanya pun okey. Macam biasa jugalah, rasa makanannya pun seperti di Malaysia juga kan, tak ada beza pun. Telurnya, ayam gorengnya, ayam karinya sama. Harganya pun murah, boleh tahan. Jauh lah beza murahnya daripada di Malaysia, memang sangat murah lah. Biasalah kan, di Indonesia kan makanan pun memang murah kan, kuliner-kuliner makanannya pun memang sangat murah. Sangat luar biasa kan, memang sangat mantap. So guys, kita akan teruskan perjalanan kita pergi mana? Tayan. Apa? Ke Tayan? Tayan, Jembatan Tayan. Kita akan terus pergi ke Jembatan ke Tayan eh. Okey guys, jom lanjut kita terus ke sana. Daripada Pontianak sampai ke sini ya. Memang dia pun panjang Sungai Kapuas sampai ke kawasan ni, berapa ratus kilometer panjang. Inilah apa jambatan tu tadi yang kita ke pulau Tayan. Kira jambatan terpanjang di sampai di jambatan tu di syarat masuk lagi. Kira ini katanya kira salah satu jembatan yang kira terpanjang di Indonesia eh. Bagi anda orang di Sumatera, di Jakarta, di Bandung maupun di mana-mana lah, mungkin anda pun tidak pernah juga sampai di sini kan. Inilah rupa keadaannya jembatannya. Ya Allah, memang betul-betul seru lah. Pemandangannya di tepi-tepi pantai, macam tepi-tepi di tepi pantai kan. Dengan ya Allah, memang cantik betul. Memang cantik guys. Memang cantik betul jembatannya. Saya pun pertama kali saya melihat jembatan ni dan saya pun sebenarnya pertama kali sampai di sini. Memang betul-betul cantik. Memang luar biasa guys. Memang luar biasa keindahan dia punya design ni kan. Tengok di atas ni. Masya Allah, memang dia punya tu design je kan, memang lain daripada jembatan yang pernah saya lihat eh. Memang lain. Yes, okay guys, jom kita terus ke depan sana. Kita tengok lepas tu nanti kita patah balik semula untuk kita lihat pemandangan daripada sebelah. Guys, alhamdulillah kita sudah pun berada di atas jembatan Sungai Tayan. Inilah dia jembatan Sungai Tayan guys. Okay, bagi anda orang di Sanggau, di Balai Karangan, orang di Kalimantan, pasti anda sudah tahu kan jembatan Sungai Tayan ini. Ini adalah daripada sungai apa? Sungai Kapuas kan? Kan daripada Sungai Kapuas. Bayangkan Sungai Kapuas ni guys, dia punya panjang daripada Pontianak sampai ke sini. Sampai ke bahagian ni. Panjang betul kan? Dia punya sungai tu, dan inilah dia. Inilah dia guys, jembatan Sungai Tayan. Sangat seru. Seperti apa
seperti saya berada di negara luar, bukan seperti saya berada di Indonesia. Sebab apa saya kata begitu ya? Anda tengok desain jembatan dia. Anda tengok sendiri guys, bagaimana desain jembatan dia. Jembatan ni memang sangat luar biasa guys. Dia punya desain tu, desain dia tu yang memang sangat luar biasa. Memang, memang sangat luar biasa. Itulah saya kata jembatan ni, mereka kata baru lagi ya. Semenjak pemerintahan Bapak Jokowi, daripada pemerintahan Bapak Jokowi, baru ada jembatan ni. Bayangkan guys, berapa lama ya Indonesia, baru semenjak ada Bapak Jokowi, baru ada jembatan ni. Katanya dirasmikan oleh Bapak Jokowi juga jembatan ini. Masya Allah, memang itulah saya kata, Bapak Jokowi ini adalah seorang presiden kemajuan ataupun boleh kita katakan seorang presiden yang memberi kemajuan kepada Indonesia kan. Memang itulah yang kita selutlah dengan Bapak Jokowi. Itu keluarga-keluarga saya guys, mereka duduk di sini. Ya, anda boleh lihat, itulah keluarga-keluarga saya. Dan di sana kita lihat, di sana dia punya kepala sungainya dan terus dibawa hingga ke sini kan. Wow, memang pemandangan pun memang sangat seru guys. Ya Allah, duduk sini seperti orang kata dah enggak mau pulang guys. Enggak mau pulang, dia punya serunya sampai begitu sekali. Bagi anda yang berdekatan dengan Pontianak ataupun bagi anda yang belum sampai ke Pontianak ataupun di bahagian Kalimantan ni, datanglah ke sini dan anda boleh menikmati keindahan yang ada di Kalimantan ni. Ini adalah salah satu tempat yang sangat indah di Kalimantan guys. Okay guys, kita dah pun tadi ambil gambar, berfoto-foto di jembatan Sungai Tayan ni. Kita tidak boleh lama ya berada di atas jembatan ni kerana sebenarnya salah ya. Tengok, baru saja dah ada Polri guys. Nasib baik kita dah cepat kita pergi daripada jembatan ni. Kalau tidak habis di saman lah. Kalau orang biasa panggil di saman ya. Apa nama sini panggil apa? Denda. Denda. Ya, nasib baik guys. Syukur alhamdulillah kita dah gerak, polisi pun sampai. So guys, inilah dia jembatan Sungai Tayan. Bagi anda yang berada di sini ataupun di Pontianak ataupun di Kalimantan, anda bolehlah datang ke sini. Kalau tak datang ke sini, maka kita berada di atas jembatan Sungai Tayan. Kalau kita nampak di ujung sana tu tadi yang kita tempat kita pergi tadi ya, atas jembatan tu. Sekarang ni kita berada di pesisiran lah dia lah, di kawasan tepi Sungai Tayan. Jadi inilah tempat keadaannya. Di tempatnya ada orang berolahraga guys, ada main pingpong dan di situ ada tempat makannya. So guys, jom kita ronda sekejap, kita tengok apa yang ada di atas ni. Ni saya sangat seru ni. Saya nampak benda ni, saya seperti sangat seru dengan benda ni. Tak tahu apa benda ni. Kita boleh cuba berjalan di atas tu ya guys. Mari kita lihat apa pemandangan yang ada-ada. Yang ada di atasnya. Mari guys, kita lanjut. Jom kita tengok apa yang ada. Oh, di atas ni dia tempat berjalan kaki ya. Bila kita berjalan di atas ni, kita nampaklah yang ada di bawah ni seperti ni. Ada orang yang sedang berolahraga kan, bermain. Ini adalah tempatnya. Sayang eh, tempat ni kalau dibuatkan betul-betul lagi, saya rasa lagi menarik tempatnya. Dan tapi memang cantik guys tempatnya. Saya rasa memang tempatnya memang sangat seru lah. Kalau kita lihat, kita ke sini ya, kita jalan. Memang cantik lah tempatnya. Atas ni boleh orang berjoging lah. Boleh berlari, jogging. Memang sesuai lah tempatnya untuk jogging di sini. Tapi kalau di sini hati-hati guys, sebab dia tiada pagar. Memang kalau lihat pun bahaya juga tu sebenarnya. Okey, kita lanjut, kita tengok je apa pemandangan yang ada, yang bagus-bagus yang daripada sini. Masya Allah, matahari sangat cantik kan, waktu sore daripada sini. Memang sangat cantik eh. Inilah dia Indonesia guys. Inilah Indonesia Kalimantan. Siapa kata Kalimantan tak cantik? Ini buktinya, sangat cantik Kalimantan. Banyak tempat wisata, tempat yang menarik, tempat yang berjalan yang indah-indah, tempat kita berjalan, tempat yang seronok, yang seru kan. Ini kita tadi di bawah eh. Tuh, tengok ada orang berjoging ya. Kita lihat, itu tadi mobil saya. Mobil mak saya ada di bawah tu. Ya. Inilah tempat dia. Memang mantap guys. Memang sangat luar biasa. Daripada sini kita boleh nampak juga guys. Kita boleh nampak jembatan yang kita pergi tadi. Jembatan Sungai Tayan tu. Itulah jembatan kita pergi tadi. So kita tadi kita bergerak sini.
dan kita putar dan kita turun kat bawah ni dan kita terus berada di sini. Nah, itulah cara perjalanan dia untuk pergi sungguh. Sebenarnya saya pun tidak berapa tahu sangat apa nama tempat ni sebab saya pun dah lama tak mudik, tak pulang ke kampung. Memang bila kita lihat banyak perubahan-perubahan yang ada di kawasan ni, tak kira tempat berwisatanya, jalannya dan banyak-banyak tempat yang menarik, yang banyaklah perubahan-perubahan yang sangat mengejutkan lah yang ada di Indonesia ni. Okey, daripada sinilah tadi, daripada jembatan Sungai Tayan ni lah. Ni, dan di sinilah tempat kita turun. Dan di kampung ni memang saya tak tahu, sebab saya pun tak pernah sampai ke kampung ni. Saya tak sangka kampung ni ada tempat yang orang kata tempat yang menarik seperti ini untuk kita beriadah. Kalau Malaysia panggil beriadah lah, untuk kita bawa keluarga kita berjalan-jalan sambil bersenam ya. Sambil kita berjoging, tempat-tempat yang macam ni lah yang paling bagusnya kan. Kalau berjoging di atas ni pun buat 10 round ataupun 20 pusingan pun saya rasa sudah memadai guys, sudah cukup guys. Kerana apa? Dia punya bulatan tu sangat besar. Bayangkan besar bulatannya sampai macam ni tengok. Sangat besar guys. Maka saya ingat kalau buat satu pusingan ni saya rasa ada hampir 1 km juga. Iyalah, saya jalan pun kalau korang lihat pun jauh kan daripada tadi kan. Memang guys sangat seru tempatnya guys. Rugi kalau anda tak datang. Kalau ke Kalimantan pergi ke sini memang sangat rugi kalau tak pergi. So okay guys, di sinilah untuk penamat kita punya vlog untuk habisnya kita berjalan daripada Pontianak tadi hingga ke jembatan Sungai Tayan dan kita pergi ke atas titian yang sangat cantik ini. So sampai di sini saja guys. Semoga kita dapat berjumpa lagi di vlog yang akan datang dan sambungan vlog yang akan datang guys. Walau bagaimanapun saya sentiasa ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa menonton dan yang sentiasa mendukung Brozul Channel tanpa lelah dan tanpa henti. Moga Allah saja yang dapat membalas budi baik anda terhadap saya ya guys. So jaga diri anda, kesihatan anda dan keluarga anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye bye.